lagi di YouTube channel Sahabat Perutku. Hari ini kita mau makan Indomie goreng instan. Cuman di sini berbeda, katanya Indomie goreng instan yang beli di Palembang ini beda sama yang beli di Jakarta. Kita mau lihat apa perbedaannya ya. Ini yang beli di Palembang, sedangkan ini yang kita beli di Jakarta. Kita buka yang dari Palembang dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang kita beli di Jakarta. Seperti biasa, ada mie-nya, ada bumbunya, bawang goreng. Di sini ada minyak, kecap manis, sama sambal. Tapi ini yang kita beli di Palembang. Di sini ada minyak sama kecap doang. Dan ini bumbunya, sama cabenya cabai bubuk. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kita mau coba masak ya, kita mau coba rasain. Sebenarnya kalau dari rasa, enakan mana sih? Apakah benar rasanya juga berbeda? Atau hanya kemasannya yang berbeda? Kita coba ya, kita masak dulu. Nah ini dia, Indominya sudah beres dimasak. Yang di piring ini yang kita beli di Palembang. Sedangkan yang di mangkok ini yang kita beli di Jakarta. Sama-sama beli di Indomart. Kalau dari porsi, sama. Nggak lebih banyak, nggak lebih sedikit. Tadi yang membedakan hanya di bumbunya. Kalau yang beli di Palembang, cabenya pakai cabai bubuk dan nggak ada bawang goreng. Sedangkan kalau yang beli di Jakarta, cabenya pakai sambal, saus sambal, dan ada bawang gorengnya. Kita mau coba ya rasanya seperti apa. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Kita mau coba yang kita beli di Palembang dulu, karena yang itu sudah terlalu biasa ya. Rasanya sama atau beda ya? Kita coba ya. Nah, tadi saya sempat waktu masak, saya cobain cicipin bumbunya. Untuk yang beli di Palembang, bumbunya lebih asin. Sedangkan kalau teman-teman coba, yang beli di Jakarta, bumbunya sedikit lebih manis. Dan terasa waktu kita masak. Yang ini sedikit lebih asin. Nggak tahu perasaan saya aja atau enggak, saya kerasa ini lebih berminyak dibandingin yang biasa saya makan. Lucu juga, Indomie bikin hal yang berbeda di dua kota yang berbeda. Teman-teman punya pengalaman yang sama nggak? Indomie di tempat teman-teman sama nggak sih sama tempat yang lain? Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, jangan lupa tulis komen di bawah ya. Habis, kita coba yang biasa ya. Ini yang beli di Jakarta. Yang beli di Jakarta sama kayak yang biasa saya makan yang beli di Bandung. Jadi yang standar, yang Palembang tadi yang sedikit unik, beda.
dari rasanya memang beda. Yang beli di Jakarta lebih manis, seperti tadi pada saat saya nyoba bumbunya. Dan karena ini sambalnya pakai saus sambal, lebih pedas dibandingin yang tadi Palembang yang kita hanya pakai cabai bubuk. Secara aroma sama sih, nggak beda jauh, cuma rasanya rada berbeda. Yang beli di Jakarta ada sensasi kriuk-kriuk dari bawang gorengnya. Habis. Kesimpulannya, sama-sama enak. Yang namanya Indomie, mau dimanapun, rasa apapun, semuanya enak. Perbedaan yang mencolok cuman di rasa. Kalau untuk yang beli di Palembang, sedikit lebih asin, tidak pedas, dan gak ada kriuk-kriuknya dari bawang gorengnya. Yang beli di Jakarta sedikit lebih manis, lebih pedas, dan ada kriuk-kriuk bawang gorengnya. Jadi sama-sama enak, teman-teman. Kalau punya pengalaman lucu kayak gini, ada Indomie dengan merek yang sama tapi beda, teman-teman bisa coba informasi ke kita ya. Siapa tahu di tempat-tempat lain ada Indomie yang unik-unik juga ya. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya.